Wah, layangannya udah jauh. Anak cewek juga gak apa-apa kali main layangan. Mama juga dulu suka main layangan. Iya, huh? Rai megang sendiri. Ayo tuh liatin layangannya, Dek. Ya, 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 aku mau. Wah, ah. Ih. Assalamualaikum Sobat Faiha Rai. Di video kali ini Faiha dan Rai mau bermain layangan bersama Papa. Nah, udah. Mama. Sebelum itu kita persiapkan dulu layangannya ya. Pertama, kita bolongin dulu layangannya ya sobat. Setelah itu, baru deh dimasukkan benangnya ke dalam lubang yang tadi. Benangnya siapa ini? Tunai. Benang ini fungsinya untuk menyeimbang. Jadi nanti layangannya bisa terbang. Oke? Rai mau main layangan. Bisa enggak? Bisa. Oh, sobat deh. Jemuran apa, Dek? Ini jemuran, ya ampun. Tuh. Ini jemuran. Oke. Dilepas dulu, tapi nggak ada angin ya. Tapi itu ada layangan, Dek. Ini kemana sih? Ini layangannya ukuran kecil, teman-teman. Ini ada yang lebih-lebih lagi. Dong. Mana dulu yang mau diterbangin? Kan ini sobek. Kalau sobek cuman segitu nggak bisa terbang ya, Pak? Sobek aja. Yuk, cobain. Jadi layang-layangnya yang mana nih? Coba yang mana dulu? Bye. Nih, Rai layangannya lagi ditaliin dulu tuh. Iya, nanti kamu sama di atas sama Ayi gimana? Oke, siap. Angin kemana? Coba cari arah anginnya deh, kemana deh? Arah anginnya ke sana, ke awan. Iya, ke awan. Ini. Kiri. Tuh. Yang di sana tuh. Yuk, let's go. Kita main. Ambil. Semangat. Nah, mulai juga nih main layangannya, sobat. Nih, tapi pertamanya sama Papa dulu. Banyak kan sana kak, layangannya tuh ambil.
Nih, kakak mau ikutan. Wah, layangannya udah jauh. Hai Teteh. Bisa enggak? Teteh, hai. Anak cewek juga enggak apa-apa kali main layangan. Mama juga dulu suka main layangan. Ayo, ye, Rai megang sendiri. Ayo tuh lihatin layangannya, Dek. Coba ambil kacamata dulu ya. Udah jauh nih, sobat tuh. Ya kan? Ayo diliatin, layangannya. Jangan sampai turun lagi ya. Ya ke bawah. Ya, tadi layangannya jadi sobek pas turun ke bawah ya. Kayaknya kesangkut apa gitu. Ganti lagi. Pegang, Dek. Ganti lagi deh layangannya, Dek. Ini sebenarnya benang kayak gini tajam ya, Pak? Hah? Oh, ini yang enggak. Tapi ada yang tajam juga ya. Oh, yang punya kakak. Jadi ini kalau misalnya sobat Faiharai mau main layangan tuh harus hati-hati ya, Teh. Ini terbangin lagi. Takutnya kena tangan nanti terluka. Teh terbangin lagi, Teh. Tapi pegang layangan yang sobek. Ya. Ini kemar apa deh? Udah nggak bisa dipakai deh kalau udah sobek kayak gitu mah. Ya angin mana dong anginnya. Tuh apa nyariin angin deh, bantuin deh. Coba ditiupin angin ya. Ayo kurang kenceng. Rai nanti harus bisa terbangin sendiri ya. Jangan diiniin ya. Jangan diaduin ya. Ah, berat sebelah kan. Enak yang tadi layangannya ya. Kita bagian ngegulungin itu. Oh. Woi. Bentar, belum jauh. Anginnya kecil, tuh kakak kita tuh. Nah, Teteh bagian ini, gulung-gulungin benangnya ya. Ayo, cobain terbangin layangan ya, Teh. Kak, anginnya nggak ada ya, Kak? Teteh. Coba kita lihat layangannya. Belum. Udah agak jauh sih. Teteh pegangnya jangan gitu, Teteh. Nah, belum ini. Mana? Nih kakak sebelah sana. Kak, anginnya kak masih ini kak. Oh kak, tangannya kebenar tuh cuma kak. Ya, ayo heboh heboh. Bentar, nih pasti turun layangannya tuh. Nanti benerin. Kok udah jauh layangannya? Udah. Wow, mana kak gak kelihatan? Oh iya, tuh jauh banget nih. Ini nih, sobat layangan punya kakak. Jauh banget kak. Ayo jangan sampai turun ya. Ya. Tadi di rumah lagi ngapain kak? Di rumah lagi ngapain? Oh lagi makan? Dari itu mau main. Oh, jadi makan dulu biar ada tenaga ya. Mana? Mana sih kak gak kelihatan? Oh itu jauh banget, coba nih. Baik kesini. Hai sobat, bapak susah nerangin layangannya soalnya angin.
Gak ada anginnya, Teh? Iya. Gak ada anginnya atau papahnya yang... ya, Pak? Masih di sini nih. Gak naik-naik nih, Sobat, nih. Layangannya masih di bawah. Ini sebenarnya salah angin apa salah yang nerbangin ya? Salah angin apa salah yang nerbanginnya ya? Ini mah bapaknya yang anteng ya. Di bapaknya yang anteng nih, Sobat. Jangan banyak apa-apa. Jangan banyak komen, guys. Ngaruh ke angin. Masa iya sih? Kayaknya di sini mah harus tutup mulut ya. Tapi tadi yang pertama udah berhasil ya, Pak? Baiklah. Dulu juga mama pernah main layangan, Teh. Dulu main layangannya yang di sawah-sawah gitu. Enggak, dulu di kampung halaman. Oh, butuh kipas angin? Iya, ayo Teteh, ayo. Iya, anginnya emang gak ada. Wow. Tolong ini kena kameramen. Tuh kan, ya Allah. Sampai sini dong layangannya. Anginnya. Udah anginnya. Udahlah, mudahan. Jadi main layangannya gagal, ya. Gimana ini pawang layangan? Jadi gimana, Teh? Tadi terbang ya? Tadi terbang sih. Mana deh? Ya sampai gitu ya deh sobeknya ya. Mana coba lihat sebelah sana. Nah ini cuma hidungnya. Mundur ayahnya, mundur. Ini sobek. Ya, ayo gulung. Iya. Iya. Tapi kok ganteng banget sih? Mana coba lihat pria berponi tipis. Jreng. Coba lihat pria berponi tipis. Jeng. Aduh. Iya. Oh, kena aku. Yaudah deh, kita menyerah, oke? Okay? Besok kalau ada angin. Jadi, iya, nanti besok-besok insya Allah kita coba lagi. Nah, Sobat Waihari jangan kecewa juga ya. Nanti di rumah boleh deh cobain terbangin layangan sendiri di rumah. Wow. Oke deh yang udah nonton video ini, makasih. Jangan lupa nonton video Faiharai yang lainnya. Like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya. Assalamualaikum.